dari saya kecil, buat tak cium, sudah tak cium, tak buang. Sudah berapa kali ini? 4 kali sama yang 2008. Kalau istri tahu? Tahu. Terus apa responnya? Dilarang memang. Sudah memperingati. Setelah dibuang, terus gimana? Cari lagi? Enggak. Nunggu lama sih. Kalau sudah kepengen, yuk. Ada kepuasan tersendiri atau seperti apa? Ada kepuasan tersendiri. Di awal di Polsek memang ada sedikit keterangan bahwa memang Zainul Arifin ini mengalami ketidaknormalan itu sejak kecil. Ini ada dikuatkan juga keterangan dari warga, tetangga warga dan istrinya. Namun polisi tetap melakukan penyidikan dan mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan karena ini menjadi perhatian dari warga setempat. Kemudian kita terapkan pasal 364 ya, karena memang kerugian tidak mencapai 2.500.000, jadi masuk ke kategori pencurian ringan. Dan tidak lama lagi kasus ini akan segera kita sidangkan di Pengadilan Negeri Jember.